Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arab dan Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai membuat kalimat dalam bahasa Arab Amiyah part 4. Airnya tumpah. Al-moyah inkabbat, atau bisa juga dibalik yaitu inkabbat al-moyah. Dalam bentuk perintah, misalnya tumpahkan airnya, kub al-moya, atau diwasal saja kub al-moya. Itu dalam bentuk perintah kan. Kalau dalam bentuk kata kerja mudhari', misalnya saya menumpahkan air menjadi akub al-moya atau ana akub al-moya. Akub al-moya, saya menumpahkan air, airnya atau air tersebut. Misalnya ana akubbal moyah minas sotl, saya menumpahkan air dari ember. Selanjutnya tuangkan air atau tuangkan airnya, yaitu subbal moyah. Subbal moyah di sini menuangkan ya, jadi menuangkan dari wadah ke wadah lain, berbeda dengan yang tadi itu kub, ya, jadi lebih ke membuangnya mungkin. Selanjutnya, tuangkan air untuk saya. Subbali moya. Subbali moya. Jadi banyak agak pakai syaddah ya. Subbali. Tuangkan air untuk saya. Kata sub ini kan kata perintah. Kalau kata kerja yang dhamirnya saya, misalnya kata mudhari', misalnya sekarang asub, jadi asub, saya menuangkan. Asub bal moya fil kas, misalnya saya menuangkan airnya ke gelas. Kata lain dari kata asub itu bisa uskub. Jadi misalnya tuangkan air untukku menjadi uskubli moya. Uskubli moya. Selanjutnya, sisir rambutmu. Masyut sya'rak. Masyut sya'rak. Ya, kalau dhamir ana dan fi'il mudhari' menjadi amasyut sya'ri. Ana amasyut sya'ri. Selanjutnya yaitu cukur kumismu. Cukur kumismu menjadi ihlig syanabak. Ihlig syanabak. Yang ini tidak ada gambarnya, yaitu lepaskan tanganmu dari kursi. Iflit yaddak minal kursi atau anil kursi. Iflit yaddak anil kursi. Lepaskan di sini maksudnya kita sedang memegang sesuatu kemudian kita lepaskan begitu saja. Nah, itu artinya iflit, lepaskan. Itu dalam bentuk perintah. Kalau dalam bentuk fi'il mudhari' dengan dhamir ana yaitu aflit. Kalau misalnya terlepas dengan sendirinya, seperti misalnya kita sedang memegang handphone atau benda lain kemudian tangan kita misalnya licin dan terlepas, itu menggunakan kata infalat. Misalnya infalat al-jawal atau al-jawal infalat, artinya handphonenya terlepas, terjatuh, terus kemudian terjatuh misalnya. Jadi invalid, menggunakan kata invalid. Selanjutnya, ikat tali sepatumu. Irbut jazmatak. Irbut jazmatak. Irbut itu ikat, jadi tidak harus disebutkan talinya ya, jadi seolah-olah ikat sepatumu gitu. Irbut jazmatak. Jazmah itu sepatu. Tapi nggak gitu juga kali pakai tali sepatunya. Itu hanya dilakukan oleh pesulap mungkin. Aduh, nggak gitu juga kali pakai kaos kakinya. Salah, ini salah videonya. Ganti-ganti. Nah, yang ini baru benar. Jadi, pakailah kaos kakimu atau pakai kaos kakimu. Yaitu, ilbas syurabak. Ilbas syurabak. Kalau mau mu'annath menjadi ilbasi syurabik, mungkin seperti itu ya. Disesuaikan saja dengan dhamir. Semua yang
kosakata yang udah disampaikan tadi banyak dalam bentuk fi'il amr, Anda bisa merubahnya dengan mengganti dhamirnya ya, atau kata gantinya seperti yang sudah pernah dijelaskan di video-video sebelumnya. Selanjutnya, jangan bersandar di meja atau di atas meja, yaitu la tittaki 'alal maktab. La tittaki 'alal maktab. Bisa juga misalnya kalau ada kaca gitu kan, biasanya ada mejanya ada yang ada kacanya, la tittaki 'alal maktab atau 'alal guzaz misalnya. Dan yang terpenting yaitu yang terakhir ini, jangan bergantung pada orang lain. Bahasa Arabnya la ti'tamid 'ala ghairak. La ti'tamid 'ala ghairak. Jangan bergantung pada orang lain. Bergantunglah pada Allah. I'tamid 'ala Allah. Alhamdulillah, akhirnya aman juga video kali ini. Syuting hari ini aman sekali. Tidak ada pengganggu. Benar. Sahih. Memang tidak ada pengganggu di sini. Saya hanya ikut syuting sebentar. Aduh, kok bisa? Saya padahal pergi jauh sekali ini. Kenapa Bapak bisa ada terus? Tentu. Kemanapun Bapak ikut syuting, saya akan juga ikut. Walaupun harus ke angkasa. Cut. Hapus saja bagian si Bapak itu. Baik, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan juga subscribe. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya mendapatkan notifikasi mengenai video terbaru dari channel Arab dan Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Pak, kita belajar bersama. Saya menyebutkan dhamir ana menggunakan dhamir ana, kemudian Bapak menggunakan dhamir huwa. Kita mulai. Saya bernyanyi, ana aghanni. Dia bernyanyi, huwa ighanni. Saya bersiul, ana asaffir. Dia bersiul, huwa yasaffir. Saya berkelahi, ana atdarab. Dia berkelahi, huwa yatdarab. Saya berlari, ana ajri. Dia berlari, huwa yajri. Dan saya mengejar Anda, ana ajri warak. Sepertinya waktunya saya berlari.